Halo Sobat On Cam, saya Karisma Gilang. Tepat pada hari ini, tanggal 17 Februari 2023, saya berada di Gor Tri Lomba Juang dalam rangka acara tahunan SCC atau Sport Communication Cup. Acara ini merupakan program kerja dari Himakom, lebih tepatnya di bidang olahraga. Nah, acara ini memiliki dua lomba, yaitu lomba badminton dan futsal. Ikuti keseruannya yuk! Nah guys, sekarang aku udah sama Kang Rizky selaku ketua pelaksana dari acara STC ini. Halo Kang Rizky. Nah Kang, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih Kang. Pertama, dari acara STC ini tuh temanya apa sih? Tema STC ini adalah Enthusiast of the Match in History. Wih, keren banget. Terus kalau tujuannya apa Kang? Tujuannya tuh kita sebagai bidang olahraga di Makom untuk mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi dalam bakatnya. Oh, terus kalau yang terakhir nih, apa sih harapan Akang acaranya ke depannya gitu atau di tahun-tahun berikutnya? Acara aku sih untuk acara ini mungkin ya ke depannya ingin lebih baik dari acara sekarang biar ya lebih wah lagi lah, pengen suasana baru lagi gitu. Amin. Oke, semoga terwujud ya guys. Oke, terima kasih yang udah siapin waktunya. Nah, sekarang aku lagi sama ketua bidang dari bidang olahraga Himakom, Kang Isan. Halo Kang. Nah, aku mau nanyain beberapa pertanyaan nih buat Kang Isan nih. Pertama, apa sih Kang tema dari acara ini gitu? Untuk tema pada acara hari ini adalah Enthusiasm of the Match and History. Jadi, maksud dari tema ini, kita ingin bahwa mahasiswa ilmu komunikasi itu meningkatkan antusiasnya terhadap olahraga dan juga menciptakan sejarah baru, dimana kan ini juga merupakan program kerja yang bisa dibilang baru atau menjadi upgrade lah dari sebelumnya, yaitu hanya futsal saja, tapi sekarang ada badminton. Oke, terus kalau untuk Akang sendiri nih, harapannya apa sih acara yang diadakan tuh, apa harapannya? Mungkin kalau untuk harapan, otomatis kita punya menaruh harapan besar lah dengan adanya acara ini. Jadi kita ingin mahasiswa ilmu komunikasi itu dapat terwadahi minat dan bakat mereka, bukan hanya di futsal tapi juga di cabur-cabur lain. Mungkin kami juga berharap untuk nanti di periode selanjutnya dilanjutkan dengan cabang olahraga yang lain. Jadi bukan hanya futsal dan badminton aja, tapi banyaklah gitu. Dan untuk Anda sendiri, kenapa sih acara ini harus selalu ada gitu? Kalau untuk kenapa acara ini harus ada, karena banyak mahasiswa ilmu komunikasi itu yang punya interest ataupun rasa ingin meningkatkan ya dalam bakat mereka di bidang olahraga setiap tahunnya. Jadi ditambahkan ilmu komunikasi juga jadi salah satu jurusan yang sangat banyak lah gitu mahasiswanya. Jadi kita ingin mewadahi semua mahasiswa ilmu komunikasi agar bisa meningkatkan minat bakat. Baik, wah keren banget ya teman-teman dari tema dan harapan untuk kedepannya. Oke, mungkin segitu aja, terima kasih Kang Ika. Oke Sobat On Cam, mungkin segitu aja dari saya hari ini. Sampai ketemu lagi di live report selanjutnya. Saya pamit undur diri, dadah.